Viral, video emak-emak berani lawan debt collector dituduh pakai plat nomor palsu. Viral debt collector versus emak-emak di jalan, emak-emak tersebut dituduh memakai plat nomor palsu. Video ini dibagikan oleh akun Facebook Inna Hopipah. Kedua pria terlihat sedang memeriksa nomor mesin motor. Keduanya mengenakan kaos hitam dan topi. Mereka mengatakan bahwa plat nomor tersebut palsu. Mama tersebut merekam kedua aksi debt collector saat mengecek nomor mesin. Seorang pria yang mengenakan baju putih itu sebenarnya sudah menjelaskan jika apa yang dituduhkan sang debt collector salah. Terlihat salah sasaran, debt collector yang memakai baju polkadot hitam mengatakan hanya mau mencocokkan rangka nomor saja. Ini bukan palsu. Iya. Nah, ini kan sama-sama. Oh. Nah. Tadi kiri. Nih coba ploki mana? Enggak ada keluar motornya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.